Iya nggak, Drew? Apa? Kalau menurut kamu, kami bermain, kira nih main musiknya ini itu bentuk waktu yang berkualitas nggak secara kita keluarga gini? Iya, karena kompak kita semua dan ibu apa udah duluan. Jadi banyak yang bisa ibu bagi ya, iya, buat kalian gitu. Jadi nggak sia-sia gitu ibu nyanyi. Wih, pinter. Sebenarnya ngebagi waktu itu tadi, saya jujur aja nggak sanggup kalau semuanya dijalankan sendiri. Kalau memang masih ada suami di rumah, Mas Dwi kan lagi nggak di rumah, lagi di RSKO, mungkin masih bisa. Mungkin kalau sebelumnya sih memang ya keributan jadi lebih banyak ya, otomatis karena pada stres gitu loh, senewen gitu, yang biasanya urusan guru jadi urusan kami. Nah sekarang bayangkan saya hanya sendiri gitu, jadi tentu saja nggak bisa, tapi ada yang bantuin, aku ada asisten yang misalnya tetap bisa atur jadwal buat kerjaan, kita atur jadwal. Jadi kalau ditanya gimana ngatur jadwalnya, ya kerjasama. Hal sih, kalau ada pasangan kan di rumah memang partneran segala hal, keluh kesahnya kita kan jadinya ada apa namanya, ada penampungannya gitu, terus berbagi tenaga tetap otomatis gitu. Dan yes, ya bagi waktu, bagi perasaan, bagi rasa gitu kan biasanya ada. Nah kalau Mas Dwi sekarang lagi bahkan memerlukan perhatian khusus untuk kesembuhannya dia di RSKO, artinya kan kami yang sehat ini, kami yang sedang di sedang di dalam rumah dan lebih beruntung ini keadaannya, kan berarti harus optimis kalau kita memang bisa masih bisa Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.